Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat. Hari ini kita berkesempatan untuk melakukan perjalanan, yaitu kita jalan-jalan di ini apa namanya, tradisi ya. Tradisi setiap mau puasa itu di desa kami mengadakan ini namanya bersih-bersih makam. Nah, ini adalah makam yang terletak di desa Pituruh, kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Lebih tempatnya di komplek pemakaman umum yang terletak di atas bukit yang bernama Gunung Sikambang. Suasananya ini seperti ini ya. Itu kebetulan ada teman saya namanya Mas Gusman Hati, anak Duku Wetan. Ya, ini banyak sekali makam-makam sini yang sejak saya zaman kecil ya ini sudah ada, dan konon katanya ini udah komplek pemakaman ini udah sangat lama, ini mungkin bisa lebih dari 100 tahun. Kebetulan sih saya belum tanya, cuma tadi saya juga pernah melihat ada nisan yang bertuliskan 1700 Masehi. Kemudian ada itu kalau nggak salah ini makam juga sudah lama, dulu banyak cungkup-cungkupnya, sekarang enggak. Dan itu juga ada komplek makam Mbah Cokro Sentono Dowo. Nah, ini lihat di prasastinya, ini adalah makam dari penghulu pertama di desa Pituro. Langsung kita lanjut menuju ke arah utara. Ini kami akan menuju ke komplek makam keluarga ya, yang agak sedikit terpisah sebelah apa namanya, sebelah barat daya dari itu komplek makam-makam yang terutama yang Mbah Cokro Sentono Dowo. Mbah Sentono Dowo kok ada Cokronya? Cokro itu namanya simbah saya. Lah, dari jauh itu kelihatan persawahan hampir mirip seperti permadani. Lah, ini komplek makam-makam keluarga. Aduh, saya lupa tadi nggak baca. Ini cungkup-cungkup yang mulai rusak lah. Ini makam dari Mbah Putri saya. Wah, ini. Kemudian ini makam komplek Pakde saya ini di sini. Kemudian yang sebelah paling timur ini adalah makam dari bapak saya yang merupakan orang yang sangat saya kagum dan saya banggakan luar biasa. Nah, ini sisi sebelah barat, dan di sana juga ada itu terlihat dari jauh makam leluhur dari orang Pituruh, Dukuh Kerajaan Mbah Sri ya. Kiranya dari kita cukup sekian, banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mbak, patus melinjo toh? Oh, gini. Atas-atas sih. Kengetan kula mboten. Mboten, kula Bambang. Oh, Bambang. Nggih. Ngene. Nggih. Monggo atas-atas, Mbak.